coquinho. Ini sahabat, ini ada kucing yang tiba-tiba masuk ke rumah. Anak kucing ini masih kecil sekali. Saya tidak tahu dari mana, tahu-tahu anak kucing ini sudah ada di belakang atau di dapur. Ini sahabat, sepertinya sedang mencari makanan. Alhamdulillah sih nanti saya kasih makan karena ada ikan ranjangan lauk kita ranjangan itu. Biasanya kucing-kucing ini suka sekali ikan ranjangan atau ikan bedah. Udah, ini kamu makan ya. Kamu tinggal di sini aja, nggak usah kemana-mana. Jadi nanti sahabat, ini kucing insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, kucing ini akan tinggal di sini. Insya Allah saya akan rawat kucing ini, mumpung masih kecil, jadi tidak susah untuk merawat dia sampai besar nanti. Jadi sahabatku semua, bisa sahabat lihat cara makan dia cepat sekali. Itu menandakan kalau anak kucing ini memang betul-betul lapar sekali ya. Lapar sekali. Ini sampai begitu kan. Kasih lagi yang, kasih. Ya, dicuilin lagi. Cuilin lagi, durinya dibersihin dulu. Betul-betul kucing ini memang dalam kondisi kelaparan karena cara makan dia udah membabi buta lah, cepat sekali. Tapi nggak apa-apa, kita kasih makan sampai betul-betul anak kucing ini kenyang. Begitu sahabat. Ketika kucing ini makan, enggak nelan duri. Kucing ini kecil sekali. Lapar kan? Suaranya kelihatan.
Ini tiba-tiba masuk sangat. Kelaparan, satu ekor ikan bedak atau ikan ranjang itu nih ada 3 kali kita cium sampai satu ekor habis. Mantap, kulitnya bersih, apa badan dia itu bersih. Tidak ada koreng sedikit pun, bulunya pun bersih, matanya seger nggak berair, luar biasa ini, dan sehat, terlihat dia tidak lemas karena apa, sangat bertenaga, apa lincah dia. Terlantar ya, cuma di sini orang-orangnya kan tidak yang membiarkan kucing-kucing berkeliaran. Jadi orang di sini ini setiap kali melihat kucing, kalau ada makan pasti dikasih makan. Jadi begini nih, jadi kucing-kucing walaupun terlantar tidak kelihatan terlantar ya kan. Nih, kelihatan ya, bersih ya. Biasanya kalau anak kucing berkeliaran itu matanya suka berair terus bau. Ini kok tidak ya? Ini. Saya senang sekali sahabat ketika ada kucing tiba-tiba masuk, apalagi anak kucing. Luar biasa, masya Allah. Istri saya senang sekali sahabat. Aduh, ini alhamdulillah ini ada kucing masuk yang saya sendiri baru lihat. Kucing ini anak kucing nih sahabat. Bagi saya ini ketika ada kucing kecil masuk sendiri tanpa disuruh, tapi saya juga nggak tahu kucing dari mana. Yang jelas ini kucing tahu-tahu masuk aja lah. Untung sih ada ikan lah lauk kita, jadi kucing ini bisa makan. Thank you.
kan sahabat. Aduh. Siapa sih? Eh? Kamu anak siapa sih? Jadi ini sahabat, kucingnya tadi yang tiba-tiba masuk, udah selesai makan, sepertinya udah kenyang. Ini lucu sekali sahabat, ini sedang di kasur dengan saya, coba saya ajak main, mudah-mudahan tidak stres atau galau, supaya di rumah ini agak tenang. Kalau memang kucing ini mau tinggal di rumah, kalau diizinkan oleh Allah, maka kucing ini akan tinggal bersama di rumah ini sahabat. Saya sangat tidak keberatan ketika nanti kucing ini akan tinggal di sini. Nih sahabat, saya senang sekali ada kucing kecil yang tiba-tiba masuk dan sepertinya dia tuh tenang. Rasanya tenang ada di dalam rumah sini sahabat. Sangat manis, terlalu manis lah untuk disia-siakan atau diterlantarkan. Maka ini saya siap untuk merawat anak kucing ini sahabat. Luar biasa kan kucing cantiknya. Mudah-mudahan ini sudah digariskan untuk kucing ini tinggal di rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu sehat ada di sini. Tertidur sahabat. Masya Allah, sayang. Ya nyaman, nyaman sekali. Tanpa saya
sahabat tentang kucing yang